Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bagong Android. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatasi tidak bisa update aplikasi Dana. Nah, bagi teman-teman kalau belum tahu bagaimana cara mengatasi tidak bisa update aplikasi Dana, bisa melihat tutorial ini sampai selesai. Oke, yang pertama teman-teman pastikan terlebih dahulu sinyal di HP kita itu stabil. Kalau tidak stabil biasanya mempengaruhi proses pengupdatean ya teman-teman. Yang kedua, teman-teman cek ruang penyimpanan di HP kita. Di sini teman-teman pilih saja masuk di pengaturan di HP kita. Kemudian kita scroll ke bawah, pilih saja pengaturan lainnya. Kemudian di menu pengaturan lainnya, di sini teman-teman scroll ke bawah, pilih saja ruang penyimpanan. Lah, di sini punyaan di HP saya itu masih 348 MB ya teman-teman. Kemudian kalau sudah cek ruang penyimpanan di HP kita itu masih cukup untuk ngupdate aplikasi Dana, maka selanjutnya teman-teman bisa restart ulang HP kita, kemudian bisa coba kembali untuk update aplikasi Dana ya teman-teman. Sekian tutorial ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share video dari Bagong Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.